Trending selanjutnya, saya mau ngajak Anda mengingat pada saat masih sekolah, pasti pernah bawa bekal ke sekolah ya, yang biasanya nasi goreng atau mie instan dengan bentuknya sampai kotak. Nah, tapi siswa yang satu ini, bekalnya lain daripada yang lain, pemirsa. Dia membawa ulat sagu. Nah, itulah dia ulat sagunya. Gimana? Nafsu makan Anda bertambah setelah melihat ulat sagu yang dibawa siswa ini, pemirsa? Yummy sekali ya nampaknya ya. Memang bekal yang dibawa ini lain daripada yang lain. Video siswa dari sebuah SD di Margomulyo, Bojonegoro ini pun menjadi viral di media sosial. Guru dan juga para siswa lain ini pun keheranan dengan siswanya yang membawa ulat sagu. Dan saat sang guru bertanya apakah makan ulat sagu ini tidak membuat gatal, sang siswa menjawab kalau ulat sagu enak dimakan. Gimana? Mau mencoba, pemirsa? Ular. Ular. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.